warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di acara komedi Melayu tradisional. Nah, Kanti-Kanti, kini kita kedatangan bintang tamu dari PSM PM Unja atau Paduan Suara Unja. Langsungnya kita panggil bintang tamu. Mukai belajar lu. Aduh, kamu datang ke rumah Pakte tidak ada manggil tahu. Ah, Pakte bangku semolong dalam kelamu hari ke hujan hendak. Pakte dicari dari tadi tidak kemana. Ah, dalam kamar lagi bersemulungan dalam kelamu. Di kamar terus Pakte ni. Lah, namu bersemedi hari hujan nak ken. Bawa aja. Apa lagi orang pengantin baru di situ lah kena. Pakte. Oh, kalau macam tu kita buka dulu, ya dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cepul, cence, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin di daerah-daerah Kanti-Kanti ada yang hujan, ada yang tidak. Kalau di genah kami, tidak hujan. Dan juga untuk Kanti-Kanti yang lagi sedang bersemulungan dalam kelamu, cepatlah keluar karena acara saya akan buka. Pada malam hari kau saya kedatangan bintang tamu. Dari mana, Cihui? Dari PSM, PM Unja. Nah, apa? Siapa kah? Apa PSM, FSM kau tadi? Nah, sebelum saya buka, saya nak salam-salam dulu untuk Kanti-Kanti. Chen, gaya miring, Chen. Untuk Kanti-Kanti, saya nak salam-salam dulu untuk Kanti-Kanti yang lagi sedang nobar di nasi goreng montok, selamat malam ya. Hai, yang lagi nobar pakai TV besar, sudah tuh ingat TV kaki balik ya, orangnya terbola. Dan juga untuk Kanti-Kanti saya yang berada di provinsi Jambi sekitarnya, kota Jambi sekitarnya, Muara Jambi sekitarnya, Batanghari sekitarnya, Batanghari sekitarnya, dan seluruhnya lah. Seluruhnya lah. Ya, yang nonton kita pada malam hari ini. Dan juga Kanti-Kanti kita yang berada di rumah sakit umum yang lagi sedang nonton kita. Kita doakan semoga cepat sembuh. Dah, yo, biar kita bisa kembali lagi bersama keluarga kita tercinta. Nah, monyong-monyong pada malam hari ini, siapa bintang tamu kita? PSM PM Unja. Apa tuh? Paduan suara Unja. Oh, ada paduan suara. Gila, Pate, keren-keren. Kakaknya cantik-cantik. Oh, cantik-cantik. Anaknya gagah-gagah. Oh, iko yang ada di depan kita kok ya. Iya, betul ya, Pate. Kita dengarkan dulu apa namanya salam-salam kita untuk audien kok. Apa kabar Kanti-Kanti audien yang ada di studio? Aku kapan kena sorak. Apa kabar sehat? Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Mak, aku masuk TV. Nah, yang kita panggil di untuk bintang tamu kita malam ini kok salah satu perwakilan daripada penonton kita malam kok. Iyo. Iyo. Dari PSF. Iyo. Apa tuh PSF? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Itu langsung kita panggilnya. Iyo. Kita sambit. Nah, salah satu narasumber dari adik-adik kita dari PSF. Siapa namanya? Ini dia. Siapa? Bang Daud. Bang Daud. Duduk siko, duduk siko. Iya, ada siko lagi. Siapa namanya siko lagi? Wira. Iya, kita sambit. Ini dia Wira. Kata cewek. Iya. Nah. Wih, gantengnya Pak Teh. Iya, silakan duduk di siko. Ih, Pak Teh, kau udah dengar harusnya kami di situ, Pak Teh. Cocok kan? Ya, kita doakan ada semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diberikan momongan ya. Saya selaku ahli keluarga ya mengucapkan iya. Nah, Kanti-Kanti di manapun wado iko dio rekan-rekan kita atau abang-abang kita yang mengatas namanya PSF. Kalau yang di Jakarta tuh PSR. Nah, kalau itu PSF, apa itu PSF? Nah, langsung baik kita kenalan dulu dengan abang kita dan kita kasih centong. Centong. Yeah. Kasih centong lagi. Iya. Yeah. Coba diputar, dijilat.
Tes. Iya. Yeah. Nah, sebelum saya bercakap lebih dalam, kita kenalan dulu dengan kanti saya yang di rumah. Kalau yang sini kan sudah kenal. Iya, yeah. Yang di rumah yang belum kenal. Dimulai dari Wira Swasta. Ya, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum buat kita semua. Halo kanti-kanti yang di rumah. Yo, perkenalkan. Perkenalkan kami dari Paduan Suara. Nama dulu. Mahasiswa Pinang Masak Unja. Yeah. Ya, nama saya di sini Wira Dani Damanik sebagai Wakil Ketua PSM. Iya. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Daud Nebaho, yeah. Saya dari UKM Paduan Suara Mahasiswa Pinang Masak Unja, selaku ketua. Selaku ketua, terbalik tadi ada, sebenarnya ketua dulu waduh aja. Zaman neo. Nah, tadi sudah kita kenalan, ada kedua abang-abang kita itu dan perwakilan Unja. Nah, dan ini membawa istri. Iya, yeah. Ini istrinya. Dua istri, ini istri siapa nih? Nih, kedua-duanya lah ya. Waduh. Aceh. Nah, langsung saja kita kasih pirtinyiin. Iya, untuk ketua dulu, untuk ketua dulu. Kira-kira sudah ada disiapkan pirtinyiin untuk kedua bintang tamu kita, silakan. Iya. Yeah. Iko lah sudah disiapkan jauh-jauh hari pertanyaanku. Tanggung jawab Cencen. Nah, Cencen itu urusannya tuh. Iya. Aduh, Cencen. Udah ketik. Nah, ketik, Bang. Kalau itu Pak T dulu. Nah, kita kan kenal PSM. PSM itu apa? Singkatannya apa? Betul, betul. Ya. Kalau PSM itu kepanjangannya Paduan Suara Mahasiswa. Paduan Suara Mahasiswa. PSM ya? PSM. Paduan Suara Mahasiswa. Itu seperti apa? Apakah suara demo? Apakah suara itu? Apakah suara hati barangkali? Iya, suara hati. Kalau untuk Paduan Suara Mahasiswa itu bidang seni yang di bidang tarik suara. Bilang tarik suara. Iya. Wah, kalau orang ini tarik tambang. Sering. Di bidang tarik suara. Iya, malam ini kita kedatangan seorang artis Bungo, Anggi, selamat datang. Hei. Dan juga Topan, selamat datang Topan. Hei. Dari tadi kita kaki kita salamannya. Jadi itu adalah tarik suara. Iya. Iya. Seperti apa tuh? Cara prosesnya? Apa ditarik-tarik, apa diajari, apa seperti mana tuh? Prosesnya ini kalau untuk paduan suara ini kita mempunyai teknik vokal, baru digabungkan menjadi sejenis kelompok, menjadi paduan. Gitu. Itu makanya namanya paduan suara. Kalau genre lagunya, mas, apa itu? Kalau untuk genre lagunya itu ada yang biasa dibawakan itu lagu daerah. Lagu daerah. Lagu daerah, lagu wajib, lagu nasional. Lalu lagu pop juga bisa. Lagu pop juga bisa. Itu, tapi dengan paduan suara. Dengan paduan suara. Digabungi dengan apa namanya itu bahasanya tuh sapra itu ya. Iya. Nah, kalau peserta kira-kira berapa orang? Nah, kalau untuk kami itu anggota kami itu 150 orang sampai sekarang. 150 orang itu anggota satu yang aktif. Aktif. Yang di depan kita ini anggota. Iya, ini anggota aktif ya. Di depan kita ini anggota, nampaknya banyak cewek daripada cowok. Nah, ini semua lagu bisa ya di apa namanya tuh? Dimainkan, dinyanyikan ya. Nah, kalau soal lagu ya, itu kita sendiri yang milih apa memang diskusi sama kawan-kawan ini? Kalau untuk lagu itu tergantung dari misalnya ada undangan atau mungkin ada penampilan dari kami sendiri itu biasa kami diskusi dengan semua anggota. Iya. Biasanya latihan di mana tuh? Wah, latihan. Mau bisa bercakap. Selama kok grogi. Kalau untuk latihan kami, latihan rutin itu di internal Universitas Jambi. Oh, di aula. Iya. Di masjid dah. Di masjid. Berarti apa namanya? Sudah disiapkan alat-alat untuk latihannya, seperti keyboard, parang, cangkul, enggak ya? Itu tuh nak ngesot ayam. Nak ngesot tak deh, Bek. Iya. Nah, gak wakil lagi, ya, Dak. Kaki kalau udah kita tanya, dia tidur. Iya. Nah, tidur di sini pula. Sudah pernah ngisi acara apa, Bek? Paduan suara kita. Jadi seiring perjalanannya waktu,
PSM sejauh ini sudah 22 tahun. Jadi perjalanannya kalau kita satu-satu kita ungkapkan mungkin enggak akan selesai satu jam ini. Abang Wira kita nih penyair cinta. Cinta. Dengan berbagai waktu kita ungkapkan perasaan kita. Jadi sudah 22 tahun. Ya. Itu ada generasi-generasi ya? Ya, generasi-generasinya itu setiap mahasiswa yang baru. Yang kau sekarang ini semester berapa ini? Kalau saya semester 6. Iya, yang kawan-kawan kita ini? Ya, bervariasi. Variasi. Ya, ya dari satu fakultas setiap, apa gabung? Jadi ini anggotanya dari semua fakultas yang ada di Universitas Jambi. Gabung ya termasuk. Ya. Makanya itu namanya unit kegiatan mahasiswa. Iya. Wah, itu hebat sekali tuh teman dulu. Kalau event-eventnya salah satu? Event-event itu banyak. Kalau di dalam kampus juga ada, di luar kampus juga ada. Salah satunya apa kok di luar kampus? Kalau di luar kampus seperti kemarin sudah pernah diundang pada acara Harkopnas yang dihadiri presiden. Wah, itu teman-teman kita ini. Iya. Luar biasa. Itu lagunya apa waktu itu? Wah, lagunya tentunya lagu daerah mungkin. Lagu daerah. Berapa lagu? Ada 6 lagu. Berapa bril? 8. Kebetulan itu sudah ada beberapa lama. Jadi karena memang sering terlalu banyak event-event jadi kadang lupa juga berapa lagu. Aduh. Sombong ya. Iya, sombong tapi fakta. Kalah tuh Pan. Job film kok kaget lu Pan. Kalah kau Pan dengan event ini. Nah, itu kalau di Unja itu cara apa itu biasanya kalau di Unja? Acara wisuda. Sebelum acara sebelum wisuda itu ya, konser itu dulu ya. Oh, kalau konser. Ya konser. Kalau konser pernah, tapi itu diadakan di luar kampus gitu. Jadi mungkin yang di dalam kampus aja dulu ya. Iya. Kalau di dalam kampus tadi acara wisuda, acara pelantikan guru besar. Waduh. Pelantikan dekan. Ada juga ya. Ada juga. Baru hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan. Iya. Pokoknya banyak lah ngisinya, enak ya. Banyak. Nah, ganti-ganti dimanapun berada kaki kita akan coba, enak. Kita akan dengarkan seperti apa paduan suara dari adik-adik kita dari mahasiswa Unja itu. Kita bisa pertunjukkan di sini boleh kan? Boleh. Bisa. Nah, untuk itu kita jangan kemana-mana dulu, jangan dulu masuk ke lamu, jangan dulu ke zaman, bentar lagi kita akan balik lagi di komentar. Komedi Melayu Tradisional. Masih ditemani oleh sahabat saya atau adik-adik saya dari mahasiswa Universitas Jambi yang dari grup apa tadi? PSM. Tepuk tangan dulu. Dan masih kita ngobrol-ngobrol di Siko tentunya masih seputaran tentang PSM. Nah, kira-kira ada nak dipertinyiin? Ada Pak Teh. Kapan berdirinya PSM PM Jambi? Wah, nggak wakil apa ketua? Wakil apa ketua? Ketua. Kok kokil? Iya. Enggak tahu tadi ternyata kau ini mentang-mentang gagal jadi kurang fokus Pak Teh. Matonya pandangan. Kalau aku ini kan dibatasi. Aida. Kira-kira kapan itu? Ya Allah. Ya Allah jangan. Iya, kapan berdirinya PSM? Kalau tadi kan udah dijelasin PSM itu udah berumur 22 tahun untuk 2018 ini. Jadi PSM itu berdiri
tanggal 3 Oktober 1996. Wow. 96 sudah lahir belum? Belum. Belum. Sam. Kita 2000 tahun 2000 iya. Lahir. Oh, berarti tua PSM dari ini. Iya. Iya. Kita masih lajang. Oh iya saya mau ke lajang. Udah punya ada tiga lagi. Kasih lagi pertanyaan. Ah, ini kalau boleh tahu PSM PM ini komunitas apa fakultas? Untuk PSM ini itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi untuk di dalam internal kampus itu kan kalau di fakultas itu namanya organisasi kampus. Jadi kalau ruang lingkupnya lebih luas universitas itu UKM seperti kami gitu. UKM Paduan Suara. UKM Paduan Suara. Apa tuh UKM? UKM unit kegiatan mahasiswa. Oh, UKM. Apa manfaatnya gabung di PSM PM? Manfaatnya waktu itu adalah Pak Teh gabung juga. Oh iya. Oh. Junior. Junior. Ini kakak-kakak semua. Iya. Ini masih muda nih. Masih muda. 14 tahun. Heeh. Percaya. Iya. Iya percaya Bella. Ini aku bawa soalnya. Enggak. Manfaatnya. Kalau untuk manfaat mungkin untuk kawan-kawan yang mempunyai hobi bernyanyi, ini bergabung dengan UKM PSM ini sangat bermanfaat gitu. Karena kami memfasilitasi untuk latihan di bidang vokal, latihan di bidang pelatih dalam paduan suara, dan musik juga bisa musik juga. Untuk sebagai pemusik dalam paduan suara. Mm-hmm. Gitu. Nah, itu. Itu nah, untuk manfaatnya. Begini, ini kan ada Unja Telanai, ada Unja Mendalo. Iya. Kita di mana nih? Unja Mendalo apa Unja Telanai? Kalau namanya kan kami UKM. Itu ruang lingkupnya itu universitas. Iya. Jadi untuk universitas apa yang kampus di Mendalo, kampus di Telanai, gabung. Kampus gabung. Di Pondok Meja, di Sarlangun kan juga ada. Digabung ya. Kalau misalnya mau bergabung dengan kami, ya kami menampung gitu. Nah, tetap. Jadi begini ceritanya ini. Ini seluruh mahasiswa ini kan banyak ya. Ada 1000 lebih. Nah, bagaimana cara mau gabung dan bagaimana cara memilih atau mengaudisikannya seperti apa itu untuk masuk ke grup PSM ini? Kalau untuk bergabung dengan UKM PSM itu pertama itu mendaftar diri dulu. Baru dikabarin nanti untuk audisi. Audisi pertama itu ada audisi vokal. Vokal. Ya. Baru yang kedua itu audisi wawancara. Karakter ya. Itu mengenai organisasi, lebih ke organisasi karena kan kami UKM Paduan Suara ini bergerak di bidang bagian seni, tapi juga organisasi, jadi perlu juga. Iya. Nah, kewakil lagi, ini selain kita bernyanyi, ada gak kegiatan lain? Selain kita paduan suara, itu kan ada tuh seperti kami kan di PAMI, Persatuan Artis Melayu Musisi Indonesia, kami selain dari di musik, selain dari bernyanyi, kami juga ada sosialisasi. Nah, ini perannya nih ada gak selain daripada paduan suara, ada gak? Kegiatan lain? Pastinya ada. Kita nggak fokus hanya di paduan seninya aja gitu. Jadi ada beberapa, ada tentang kebersamaan sesama anggota. Ada lagi bekerja sama gitu melalui ada gotong royong di dalam sekre. Banyak sekali gitu. Kalau ke masyarakat sendiri pernah terjun? Ke masyarakat mungkin dengan bernyanyi di konser, di konser, di undangan itu sudah melayani masyarakat, menggali potensi, menggali minat yang ada di dalam masyarakat tentang seni paduan suara. Nambahkan boleh bang? Nggak boleh, silakan. Kalau misalnya untuk di masyarakat kemarin itu kami terakhir melakukan aksi sosial bencana kebakaran yang ada di mana? Muara Sabak. Itu bersama dengan UKM-UKM yang ada di Universitas Jambi. Kami bergabung melakukan aksi sosial gitu untuk di masyarakat. Tepuk tangan dulu. Hebat sekali ya dah perannya PSM ini ya dah. Banyak selain dari penyanyi ada juga kegiatan lain yang berguna untuk masyarakat khususnya Kota Jambi. Nah, nanya. Selama ini program apa baik sih yang sudah dijalani? Untuk sejauh ini yang program-program yang sudah kami jalani itu seperti perekrutan anggota,
Dan acara kami yang paling besar itu kemarin 2 tahun terakhir ini itu konser paduan suara. Itu ya. Di mana tuh lokasi? Itu kemarin di Gedung Putih. Gedung Putih Telanai. Telanai. Iya. Acara apa tuh kira-kira? Terus acara apa tuh? Konser. Konser. Ya? Konser dari paduan suara sendiri gitu. Nah, udah nih ditanya dah. Anggotanya tuh di anggotanya tuh dia koi. Anggotanya tuh dibatasin atau diikut gabung sebanyak-banyaknya? Kalau untuk anggota itu kami tetap melakukan formasi untuk paduan suara sendiri. Itu melalui audisi. Jadi di dalam audisi itu kan ada nilai minimal untuk kelulusan menjadi anggota PSM gitu. Nah, itu. Jadi diakui ya. Kok yang ini dengan lambang-lambang ini kok satu orang tuh beda-beda gitu? Oh, ini wakil, ini ketua. Ini adalah ini adonya ini apa? Oh, iya. Ini minyak. Jadi saya jelaskan ya. Jadi ini namanya nama kita. Ini ada nomor anggota. Ini yang punya baju ini banyaknya nih. Wira, Dani. Pak Teh. Minjamnya Pak Teh. Dia banyak nih yang punya. Kita bisa ganti-ganti. Yang nama Dani kayak pakai lagi. Jadi kalau di sebelah kiri ada ini jenis suara. Tenor. Suara bas, kubas. Ada sopran, ada sopran. Alto. Ada sopran di situ. Mana sopran? Itu sayur. Tenor. Yang alto? Alto. Aku teriak lah kan alto. Itu. Ada bas. Iya. Yurewean. Kan iya. Iya, ada sopran. Bas. Nanti di segmen 3 kakek kita akan melihat penampilan. Ini pertanyaan tentang sopran alto itu apa? Kayak itu kan. Jadi mereka akan mempertunjukkannya nanti. Edak yo. Sopran tuh perannya apa? Alto, tenor. Nah, itu kan rumusnya paduan suara. Nah, kalau pertanyaan yang selanjutnya ini yang melatih siapa? Apa kita sendiri? Apa memang ada dosen? Kalau untuk pelatih sampai saat ini itu dari internal kami sendiri, dari anggota sendiri. Untuk pelatih itu kami yang senior. Itu regenerasi terus. Regenerasi. Makanya kami ada pelatihan untuk konduktur, untuk pelatihan di bidang vokal, dan pelatihan di bidang musik. Nah, ini untuk wakil. Kira-kira ada gak rencana planning ke depannya paduan suara ini seperti apa pengennya? Atau mungkin dandutan mungkin? Bisa kan lagi para ngerap mungkin kali. Ada gak kira-kira ke depannya seperti itu planningnya? Iya, jadi rencananya paduan suara ini akan kita akan mengikuti sebuah festival. Festival. Kalau selama ini sudah mengadakan konser. Konser sudah tingkat provinsi Jambi ya. Jadi festival ini tingkat nasional. Jadi rencananya akan ikut festival yang terdiri dari beberapa gabungan paduan suara di seluruh Indonesia ini. Jadi karena memang paduan suara ini sudah berkembang gitu. Kita saatnya untuk go nasional. Pertanyaan untuk rekan-rekan yang ada di depan saya ini, kira-kira sudah siap dak untuk go internasional? Siap. Yanian pasti itu. Pasti. Ngomongnya sudah nampak suara dak. Coba sekali lagi, siap dak? Siap. Saya belum siap. Itu terdiri dari beberapa suara itu. Cara menjawab siapnya. Nanti dulu. Kalau Abang Wira ini. Kalau Abang Wira ini asli mana nih? Medan. Ngaku saja lah. 2 tahun yang lalu aslinya dari. Aduh. Aslinya dari. Lupa karena Cinto Jambi ini. Kawan saya kok lupa daerah dewe. Macam mana kagak nak bawa banyak. Kalau seandainya ado. Kagak kan senang makinal kan main cari bantu mas. Kalau di sebelah
pura-pura Pak Teh jadi gugup. Grogi. Tak mungkin kenalkan aku ke mak yo. Kalau yang ke sebelah ini kan bisa. Aduh. Asli mana? Asli dari Simalungun, Sumatera Utara. Itu tepatnya di daerah Padang. Medan. Kalau dari kalau Jambi taunya Medan. Jadi asal mana? Asal Medan. Medan. Sudah tahu Medan di mana? Di mana? Di mana? Di Medan. Hebat. Kalau ketua. Kalau saya asli suku Batak. Sama. Cuma besar dan lahir di Jakarta. Jakarta. Samo, saya besar di Jakarta, kecil di Jambi. Yo, sama-sama orang Medan. Yo. Wah, jauh nian ya dari Medan ke sini, bawa misi ya dak yo. Wah, tepuk tangan dulu lah. Iya. Nah, ada kasih pertanyaan dak? Ayo. Ya, ayo. Hah? Break dulu, Pak. Hah? Wah, kita break dulu. Iya. Nah, ganti-ganti dimanapun berada, di segmen 3 kakek kita akan mempertunjukkan apa namanya nih olah vokal daripada adik-adik kita dari Universitas Jambi. Nah untuk itu jangan kemana-mana, tetap di komentar Komedi Melayu Tradisional. Thank you.
Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah, terima kasih. Silakan balik. Balik apa masih di sini, Jen? Masih di sini. Masih di sini lah, Pak Teh, belum selesai. Kita nanya-nanya dulu nih. Balik yuk. Balik. Iya, silakan. Balik. Ke genai masing-masing. Yang sudah kita siapkan. Iya. Nah, mana ketua enggak boleh pergi. Ketua tetap kita kasih bantuan. Iya, cepatnya rindu dengan budak tuh. Janganlah baru rapi ini. Waduh. Ganti-ganti dimanapun Mbok Ado sangat luar biasa sekali penampilan dari adik-adik kita dari PSM Universitas Jambi. Tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa sekali. Woi, hebat nih ya. Tidak buat saya tadi berinding. Tidak, yuk. Merinding, bulu kuduk. Iya. Rupa merinding ada orang berdua kok sebelah saya. Jadi merinding. Iya. Nah, iya. Kita akan kasih pertanyaan. Tidak, kasih pertanyaan. Ada tidak pertanyaan untuk abang-abang kita kok. Kira-kira. Iya. Nah, bang. Nah, yang bunyi, itu tuh apa? Apa nama? Kayak bunyi apa? Iya. Itu kalo... sopran. Ya, pas. Yang tuh bunyi apa? Sopran. Sopran. Kalau bunyi bass kayak mana? Kalau bass Tenor? Kalau tenor? Alto. Jadi banyak suara ini. Sopran ini dibagi dua lagi, ada sopran 1, sopran 2. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau alto suaranya gimana? Heeh. Kalau alto karena saya laki-laki, mungkin saya enggak bisa, Mbak. Saya juga enggak bisa mendengar kamu. Aduh. Jadi macam itu pola tekniknya, ada yo, ada sopran, ada alto. Kalau digabung jadi macam itu tadi cantik bunyinya. Terus merdu. Biar suara makin bagus, makan apa, Bang? Makan biji kedondong. Makan durian. 4 sehat 5 sempurna mungkin, Mbak. Kalau misalnya untuk suara mungkin jangan makan makanan yang berminyak, ya, es, mungkin dijaga, dikurangin. Mungkin, mungkin saya tambahi. Jadi sama seperti kita berolahraga, ketika kita berlatih terus akan makin strong. Jadi begitu juga dengan suara kita perlu dilatih. Itu tadi teknik pernapasan. Jadi kita terus melatih itu namanya, makanya kita adakan latihan rutin. Ya, latihan gitu. Rutin. Itu berapa kali seminggu? Sejauh ini masih sekali seminggu. Sehari 3 kali makan obat. Makan obat. Nah, itu tadi kita sudah sama-sama dengarkan tadi paduan suara. Ini baru sedikit, pernah ada rame-rame 100 orang kira-kira. Kalau ini kira-kira berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ah, 18 orang. 18 orang. 20. Tidak, yo. 7. Ah. Oh, kalau rame-rame kan katanya tadi 3 grup ya, banyak mahasiswanya. Pernah enggak waktu itu rame-rame? Kalau untuk itu mungkin, karena kan namanya kami mahasiswa gitu kan, kegiatan kuliah itu banyak. Banyak. Jadi mungkin kalau misalnya untuk secara ruang lingkup besar, 150 anggota kami semua untuk bernyanyi, mungkin belum pernah. Nah, sekarang ini kita akan tanya. Seperti apa sih latihannya? Iya. Kok bisa suara? Kata tadi kan gitu dah. Nah, bisa digabungin. Itu seperti apa latihannya? Apa mungkin bass dulu? Apa mungkin tenor dulu? Apa mungkin sopran dulu? Sopran. Silakan. Ya. Seperti apa tekniknya nih? Jadi kan kalau kita berlatih itu ada satu orang konduktor, jadi dia yang memimpin latihan itu. Jadi begitu mau latihan, itu akan dia pimpin, terus langsung apa ya? Pemanasan dulu. Senam dulu berarti. Iya. Makanya kan tadi dibilang latihan di situ pemanasan. Jadi melatih teknik pernapasan juga. Pernapasan. Iya. Bang. Habis itu baru kita sabar. Langsung sabar. Setelah itu sudah pernapasan, habis lari. Itu kita langsung latih lagu gitu. Iya. Jadi ini pakai itu ya, not balok apa gimana? Kalau untuk kami masih pakai not angka. Angka ada balok lagi. Ya. Tapi itu sangat luar biasa bisa not angka itu. Nah, ini kan tadi sudah kita dengar kan suara
Itu apa dipisah, apa disatu-satuin? Kalau dalam latihan, memang kami namanya paduan suara kan digabung. Tapi untuk latihannya dipisah, bass dengan bass, alto dengan alto, tenor dengan tenor, sopran dengan sopran, latihan persuara dulu, baru digabungkan. Berarti keyboard belum ya? Peran keyboard belum ya? Kalau untuk peran keyboard ya belum. Kalau untuk latihan persuara. Dalam setiap persuara itu juga ada di situ pelatih-pelatih yang profesional. Ya, jadi di situ kan ada juga anggota-anggota, biasanya anggota yang udah senior, jadi sudah bisa juga dalam melatih gitu. Nah, yang ketua sama wakil nih ngelatih juga apa? Ikut juga main. Ikut juga ngelatih. Kalau untuk kami itu jadi anggota paduan suaranya kalau di dalam penampilan. Kalau untuk konduktor sendiri kan tadi ada dari anggota kita itu Lestari Capa, dan yang kemarin itu juga ada dari konduktor kita Marula Mistanggang. Gitu. Nah, kati-kati kita kan sudah bertanya nih sama ketua dan wakilnya. Jangan kita biai kawan-kawan kita nih diam. Kita kasih pertanyaan juga mungkin ke teman-teman kita yang cantik-cantik yang gagah-gagah, tepuk tangan dulu. Nah, oke, kita akan bertanya. Iya. Sama adik-adik kita di depan ini. Ya, silakan. Iya, kenalan dulu namanya siapa. Ya? Ya, silakan. Abang-abang yang pakai kacamata dulu ya, pakai kacamata. Iya. Ganteng tuh. Ya, namanya siapa silakan? Sebut, "Mak, aku masuk TV." Ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, namanya siapa? Ya. Ya, sudah tuh. Oh, iya. Perkenalkan nama saya Ferry Ananta Sembiring. Saya di sini sebagai anggota biasa. Anggota biasa, itu bajunya tenor, minjam ya? contohin. Perannya di situ apa tuh? Anggota biasa. Iya. Tapi ikut juga nyanyi. Ikut juga. Oh iya. Contohin nyanyi kan dulu. Dia kan ikut. Berarti ikut. Peran dia. Oh. Ya, yang lain. Ya. Abang nih. Iya. Dari tadi tuh mirip-mirip tuh. Siapa ya. Nama? Perkenalkan nama saya Marulam Sitanggang. Siapa? Marulam Sitanggang. Sitanggang, iya. Perannya? Di vokal saya sebagai bass. Bass, iya. Bisa tunjukkan tekniknya sedikit? Do. Wow. Jadi kalau dipanggil? Ih, melele. Cewek lagi. Nih, mau nanya sama kakak. Ini cewek ini yang pakai baju pink, Iya, yang pakai baju pink. Iya. Ya, halo. Halo. Perkenalkan nama saya Lestari Capa. Saya di sini sebagai di vokal sebagai alto. Iya, tapi kayak ini. Iya. Itu namanya konduktor, cuman jenis suaranya alto. Oh, gitu. Bisa ditunjukin enggak? Bisa. Kayak dangdut, kayak dangdut. Kalau bass tadi nada do, kalau kami nada mi. Iya. Mi gitu. Berarti ikut tangga ya. Iya. Ada. Yang re do mungkin di sini yang re. Oh. Re enggak ada, re kayaknya enggak ada. Do mi sol ari banyak. Iya. Yang cewek lagi. Iya, iya. Lagi Pril. Kenalkan. Perkenalkan nama saya Romaria. Saya dari mana nih? Suaranya saya sopran nih. Yo sopran. Ya. Asli dari mana? Dari Bahar. Sungai Bahar? Sungai Bahar? Enggak. Mana lah kau Sungai Bahar? Kayaknya kau. Mana ada kau Sungai Bahar? Iya. Sebelahnya. Iya. Itu namanya dulu. Perkenalkan nama saya Bernadetta Silaban. Jenis suaranya sopran. Ya, coba. Nah, coba. Woi, mantap nih Ani. Belum. Coba. Suara sopranya. Kalau misalkan bass tadi do, altonya mi. Kalau di kami dia do. Jadi gitu. Do. Bukan do tinggi. Do. Bisa juga Pak Lempak. Wah, bisa juga nih. Ya, tepuk tangan dulu. Gila, tepuk tangan yang semangat dong. Ya. Kita balik lagi. Iya. Balik lagi ke tempat
Kak. Iya, nih. Sudah kan berundingnya berdua? Apa lah ya lagi. Iya. Nah, ganti-ganti dimanapun berada, kaki kita akan sambung lagi cerita-cerita dengan apa mahasiswa Unja itu khususnya di bidang tarik suara atau nama grupnya ini adalah PSM. Tuh, itu jangan kemana-mana dulu, tetap di Sikop. Komentar. Komentar. Komedi Melayu Tradisional. Masuk ke semen 4, saya masih mengucapkan untuk kanti saya yang lagi sedang makan di montok. Iya, kaki ingat TV balik iyo, karena saya nak nonton bola kaki. Oh, TV masih goreng montok. Oh iyo, kaki dikasih gratis nasi goreng montok. Nah, kita kasih pertinyiin untuk kedua mahasiswa kita ini. Siapa yang nanya? April? April. Oh boleh, silakan. Harapan kedepannya buat PSM Unja apa bang? Iya, ketua ya. Nah, iya, ketua harapannya ya. Seperti apa ke depannya? Harapannya ke depannya itu seperti tadi yang disampaikan oleh Wira, itu go nasional dulu. Oh, keinginannya gitu. Ke nasional. Go nasional, baru untuk harapannya untuk paduan suara mahasiswa kalau bisa sosialisasi di apa tingkat kota agar paduan suara itu naik gitu. Iya. Nah, kalau harapannya untuk teman-temannya yang PSM ada lah kira-kira. Wah, pasti banyak harapan. Jadi kan harapan untuk kawan-kawan teman-teman dari PSM? PSM dari Unja. Teman-teman PSM Unja, harapannya tetap loyalitas di dalam organisasi ini. Kita bersama membangun, memajukan organisasi kita ini sehingga tercapai go nasional. Horas. Coba bahasa Medan. Sebenarnya ada salamnya di PSM ini. Apa tuh? Salam solmisasi. Salam solmisasi. Wah, coba dari tadi. Coba bahasa Medan, bahasa Medan. Salam gitu. Ya, 1 2 3. Ayo, 1 2 3. Ribak sudah. Ribak sudah, Horas. Horas. Ini rata-rata Medan semua nih ya. Iya, rata-rata ini Medan. Jadi bukan. Jadi banyak teman. Jadi semua di sini bervariasi juga. Ada juga lain ya. Melayu ada. Ada ya. Yang Melayu sini mana nih? Jambi nih. Oh, apa di tenor ya? Bas. Bas. Wow. Jadilah seko. Lain Medan kalau ada. Tenang, kita nyari bini ke Medan. Horas lah. Horas. Nah, apa? Ada yang ditanya? Abang ini nak salam-salam dah untuk. Oh, sebelum salam-salam, ada nak kira-kira nak disampaikan untuk teman-teman kita yang lagi nonton kita di rumah nih. Iya. Ada nih lagi sedang ngumpul di montok nih. Ada nak salam-salamnya, silakan. Ya, apa harapannya ke depannya keinginannya apa teman-teman yang ada di rumah? Mungkin untuk rajin belajar mungkin. Untuk kawan-kawan mungkin apabila memang mempunyai hobi jangan takut untuk mengeluarkannya. Karena kalau kita punya hobi itu kalau bisa ditunjukkan terus berlatih itu seperti itu. Berlatih giat berlatih. Iya. Jangan malu ya. Iya. Misalnya kita mempunyai wah saya hobi di bidang tarik suara tapi malu. Jangan ya. Sayang hobinya. Iya gitu. Tapi kalau orang berdua nih sayang juga ya. Ya, silakan. Sayang dibawa pulang. Ada yang nak disalami dengan anak-anak Unja bang? Iya. Salam dengan saya. Salam dengan kami bang. Contohnya bapak. Yang pertama salam kepada Bapak Rektor Universitas Jambi. Iya. Namanya siapa? Namanya Profesor Joni Natsuan. Oh.
Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Semoga Bapak menonton acara kami. Acara kami. Yeay. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Hah? Ah, pakai bahasa Medan. Ayo. Oh, ras Medan. Isi nama Medan tapi di Bapak. Bukan Medan, Dok. Bukan. Sebelum pakai bahasa Medan, ada lagi salam-salamnya. Oh ya. Kepada Ibu Pembina, Bu Sri, dan Pak Idris, salam dari kami paduan suara mahasiswa Unja. Pakai bahasa Medan. Nah, biar seru dikit. Horas dihita saluhutna. Kita kenal oleh Brila Sauti. Ini ketua lagi, nak sampaikan salam untuk siapa? Salam-salamnya mungkin untuk semua anggota UKM PSM Pinang Masak, terkhusus juga untuk senior-senior kita yang sudah kerja, yang sudah berkeluarga. Mungkin mereka ada rasa kangen untuk berkumpul dengan paduan suara kembali, datang ke Sekre gitu, main-main. Kami juga pengen lah cerita-cerita gitu kan, tentang paduan suara mahasiswa Unja pada zaman abang-abang kita gitu. Mungkin berbagi cerita. Kepengen untuk yang alumni-alumni ini biar bisa gabung-gabung lagi, ya, jangan hilang beda yuk. Oh, oke, hebatnya nih, tepuk tangan dulu. Nah, akhirnya ganti-ganti, tidak terasa sudah 1 jam kita bercerita-bercerita dengan rekan-rekan kita ini dari mahasiswa Universitas Jambi yang apa namanya, nama grupnya PSM. PSM. Persatuan Paduan suara mahasiswa. Iya. Nah, akhirnya sampai juga lah kita di ujung acara. Nah, apabila kalau ada perbuatan kita yang kurang menyenangkan, yang salah cakap, salah perbuatan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir acara saya akan persilakan kepada PSM untuk memberikan pertunjukannya. Beda yo. Akhirnya saya Pak T Bibi, Pak T Bujang Gomal bersama rekan saya Debi Cihuy, Apri Cihuy. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV, inspirasi kita. Horas. Horas. Harap Horas. Salam solmisasi. Salam solmisasi. Salam solmisasi. Salam solmisasi. Ya, ini dia paduan suara PSM. Tepuk tangan dulu. Silakan gabung. Bawa nih.